tu aku tak nampak.
Okay, program di Kampung Rendeng ini adalah satu program CSR yang bawa kesatuan Kampung Indonesia diadakan adalah untuk mengingatkan kembali sejarah-sejarah penubuhan persatuan di mana kami ingin berkongsi kepada semua ahli-ahli yang hadir pada hari ini supaya tahu tentang asal usul bagaimana sejarah persatuan Pacuan Pak Roda ini ditubuhkan. Jadi di samping itu juga kami membuat satu program lagi di Kampung Rendeng di Cameron Highland. Ini adalah satu program CSR di mana kami ingin membantu kepada pakir-pakir miskin, di mana program-program ini telah kami adakan begitu banyak, di mana baru-baru ini pun sebelum ini kami ada juga membuat program bersama dengan Biro Kebajikan UMNO iaitu BIKO di Kelantan membantu masa-masa banjir di Kelantan. Dan inilah adalah sebahagian daripada acara CSR yang adanya di bawah naungan Persatuan Pacuan Pak Roda, di mana kami boleh mengenal pasti lebih kurang dalam 50 ke 100 peta ahli-ahli kami yang sentiasa berada di waktu kecemasan begini digunakan untuk membantu program-program kebajikan seperti yang kami adakan pada hari ini juga. Dan juga Persatuan Pacuan Pak Roda pada hari ini dah setahun penubuhan, iaitu pada 21 hari bulan ini. Kami telah mengadakan berbagai acara-acara di peringkat negeri, iaitu kami telah pun mengadakan peringkat negeri Perak, peringkat negeri Pahang, dan tahun ini kami akan pergi kepada peringkat negeri Johor, di mana kami juga akan mengambil kesempatan daripada saranan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin untuk kami menubuhkan peringkat Asia. Peringkat Asia ini insyaAllah kalau kemungkinan besar kami akan adakan juga pada tahun ini juga. Dan maklumat visi kami sebagaimana kami katakan di dalam program-program sebelum ini, kami akan menghantar beberapa wakil Malaysia, wakil-wakil marshal ke camp iaitu Australian Motorsport untuk mendapatkan pentadbiran marshal, dan marshal-marshal inilah akan melahirkan begitu ramai marshal di peringkat kebangsaan di Malaysia ini supaya kami dapat menganjurkan satu kejohanan yang begitu mantap, kejohanan peringkat antarabangsa yang dipanggilkan Malaysia Covid Drive Open pada tahun insyaAllah ataupun 2017 ataupun 2018. Ini adalah misi dan mission kami yang terdekat yang kami akan laksanakan. Dan juga kami juga di dalam golongan Covid Drive kami mengenalkan adalah satu sifat kekeluargaan, di mana kami sentiasa mengadakan program seperti pada hari ini juga di Kampung Rendeng ini. Kami ada lebih kurang dalam 60 kereta, terdiri daripada lebih kurang 200 keluarga yang hadir pada hari ini. Ini adalah satu konsep jembori dipanggil di bawah naungan Persatuan Pacuan Pak Roda. Di samping ada kejohanan, ini dah adalah satu konsep jembori yang kami selalu membawa kepada satu program silaturahim antara ahli-ahli, kekeluargaan, perpaduan antarabangsa, kaum-kaum dan juga bersama CSR dengan orang-orang asli. Di mana kalau kita lihat daripada Covid Drive memang suka sangat kehutanan. Jadi kehutanan ini adalah lebih kepada kami bersama dengan orang banyak dengan orang-orang asli. Jadi dengan kesananya sesi dialog kita pada pagi ini di Kampung Rendeng, Kuntulan Cameron Highland, jadi saya menaruh penuh keyakinan dan kepercayaan bahawasanya pada satu hari persatuan akan boleh menempuh nama yang begitu hebat di persada dunia sukan permotoran di negara kita.
kasih atas segalanya dan insya Allah.